Berikut ini cara mematikan HP Oppo yang tidak bisa disentuh. Jadi untuk itu langsung saja berikut ini bagi kalian yang mengalami error ataupun layar gelap seperti ini. Jadi kalau kalian yang menggunakan HP Oppo itu biasanya kalau ingin mematikan tekan di sini 3 detik, nah muncul seperti ini. Tapi kalau kalian layarnya tidak bisa disentuh pasti tidak bisa dimatikan. Nah, cara mematikan cukup mudah tanpa harus menyentuh layar. Kalian tekan dan tahan tombol daya dan tombol volume naik selama 10 detik untuk menyalakan ulang. Jadi seperti ini. Ini tombol volume atas, ini tombol power, kalian tekan 10 detik seperti ini. Nanti HP-nya akan restart, bukan reset tapi hidup, tapi matikan daya lalu hidup lagi. Nah, seperti ini. Bisa kita paksa matikan. Lalu dia akan hidup lagi. Seperti itu. Jadi bagi kalian yang mengalami seperti ini, silakan dipaksa untuk memulai ulang. Itu saja, silakan dicoba.